Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bukanya tuh di sini, yang dipersembahkan oleh Hello Moto. Get excited world, the new Moto Z with Moto Mods. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan puisi. W.S. Rendra, seorang pembaca puisi terkenal dengan si burung merak. Wah, burung merak kan bulunya indah. Vina Panduwinata terkenal dengan burung camar, bulunya putih. Komeng terkenal dengan burung yang bulunya jarang. Saya akan... kosong. Tolong dibantu ya. Gimana? Coba tolong dibantu. Awa-awa. Bacin-bacin. Ho ho ho. Apaan lu tak tak tok tok tak tak tok tok? Tolong dibantu ya. Lu pada ngantuk apa? Ini hari emang lawakannya jarang ngomong nih. Soalnya sulap. Wah, ada. Judul puisinya Giliran Masak. Apa sih tah? Ini orang gue jadi kayak mesen mie tek-tek. Bikin batal orang aja. Saya pukul lebaran ya. Giliran Masak. Karya Wan. Hari ke-11 bulan puasa. Nah gitu tuh enak tuh. Tapi yang agak-agak ini jangan cuma tong gitu doang. Jangan kencengan kayak kereta lewat. Yang gimana gitu, ya kan? Saya ulang lagi nih. Tenang aja, baju nomor berapa? Saya nomerin kayak di penjaraan. Hari ke-11 bulan puasa. Aku kebagian masak dengan terpaksa. Jangankan masak, rebus air aja aku gak bisa. Aku coba masak sayur. Keluarga bilang aku ahli dalam dapur. Perasaan gue kayak enak TK musiknya. Yang gimana gitu ya? Aku coba masak sayur. Warga bilang aku ahli dalam dapur. Dengan niat bikin semur. Jadinya malah bajigur. Di dapur aku menggeratak. Karena hari ini aku tugas masak. Bikin masakan yang rada enak. Pas lagi masak, kompor meledak. Kubuat gado-gado buat keluarga. Kusiapkan untuk keluarga tercinta. Enak ini tahu,
Makku bilang, ku jelaskan, itu tahu dari Sumedang. Babeku protes, tempenya keras, bukan kepalang. Lalu ku bilang, itu bukan tempe, tapi batu akik babe yang hilang. Sekarang mari kita saksikan sama-sama. Bukannya Today Sini. Bagi yang punya handphone, punya nomor telepon, bagi yang ada pulsa, telepon kemari. Yang gak ada punya pulsa, ya. Kasihan dah lo. Halo. Halo. Kuisnya di mana? Kuisnya di mana? Kuisnya tuh di sini. Persebatan. Mulu, ada apa sih? Gua ada apa sih? Enggak ada apa-apa, emang tuh, ada siapa tuh? Coba. Di mana? Ada siapa? Di mana? Ya. Fanny di Cirebon. 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 Udang. Dengan siapa? Cirebon itu kota udang. Kota udang? Iya. Udang. 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 Kenapa udang pada bengkok? Emang enggak? Kenapa udang bengkok? Gua nanya sama lu. Kita dikasih pertanyaan, menjawab. Kenapa udang bengkok? Kenapa emang bang? Oke. Karena udang udah tua. Udah. Ayam muda ada yang lempeng-lempeng. Ah, tetap aja lo, ente goreng jadi bengkok lagi dua lagi. Itu dia lain, kena air panas. Nih, ini ngomongin udang deh. Nungguin ibu. Apa juga yang buka udang? Oke, langsung aja kepada pertanyaan. Oke, jangan bercanda ya. Bercanda. Diam ya. Iya. Ini pertanyaannya di sini. Sholat sunnah yang dilakukan antara jam 7 sampai jam 10 pagi adalah A. Sholat duha. B. Sholat tarawih. A. Sholat duha. Ini enggak tahu ya? Enggak tahu. Ya! Ibu. Potong pajang. Potong pajang. Angkat lagi. Angkat lagi. Halo. Halo. Tulisnya di mana? Kuisnya di mana? Tulisnya di mana? Cakep. Dengan kuisnya? Kuisnya di sini. Hah? Salah tuh. Kuisnya di mana? Kuisnya tuh di sini. Ya cakep. Yeah. Siapa? Kalau nyaur jangan pakai kanebo kering, Bu. Sakit. Dengan siapa? Remulo, Kalimantan Selatan. Wow, Kalimantan. Kalimantan Selatan. Tahu? Kalimantan Selatan. Ini Pulau Jawa. Jawa. Dia terkenal sama apa, Bang? Bapak di Pulau Kalimantan. Mbak. Hah? Mbak, Bang. So tahu. Selatannya suka dikali-kali. Mbak, Bapak, Bapak. Bapak. Oh, Bapak. Oke, jawabannya? Belum. Soal dulu ya. Ya. Pertanyaan untuk Bapak. Ya. Pertanyaannya coba baca. Pertanyaan masuk ke gitu. Purubang. Coba ngangak tenggorokan lu ada. Purubang. Yeah. Apa yang bikin kaya? Oh. Purban luka. Purban. Purban.
Perbannya tuh nambung. Perban apa yang bikin kaya? Itu maksudnya. Perban luka. Perban luka. Perbannya nabung. Bella. B. Iya. Iya. Selanjutnya apa? Tebak lirik. Lirik siapa yang nyanyi? Diri ada enggak, yang nyanyi. Aku ada yang nyanyi, tebak lirik. Nih, gua ngelirik kemana? Itu artinya abang ngincer. Mau nyolong sesuatu. Itu kuis itu bukan? Ya, gue bukan begitu. Maksudnya? Bisa nyanyi. Nyanyi. Na 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 na. Kata siapa tuh, kata orang yang di sana? Kata saya. Yang telepon enggak ngomong apa-apa? Ya kagak, kan kita harus dia yang telepon. Apa omongan saya? Telepon. Umpamanya telepon nih, masuk telepon umum, umpamanya. Siapa telepon? Ya kan? Iya. Satu di sini. Terus kata siapa ini? Kata saya. Oh, nih. Kata yang telepon. Ikutan abang yang jawab. Oh, saya jawab. Ngapain telepon kemari? Saya mau hadiah dong. Oh, hadiah. Okay. Iya, 100.000 kan. Oke, okay. Anda hadiahnya menginap 2 hari 2 malam. Di mana? Toilet umum. Bau. Oke, okay, silakan. Kenta membacakan. Belum, baru angkat. Oh, ada yang telepon. Halo? 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 Wisnu di mana? Wisnu di mana? Wisnu di sini. Ya. Yeah. Oke, ini perempuan, Pak. Ya, dengan siapa? Dengan Teti di Bandung. Oh, Teti di Bandung. 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 Bandung, Bandung di mana? Bandung di mana? Bandung di mana? Bandung di mana? Bandung di Teti. Bandung di Teti. Oke, langsung saja untuk Ibu Teti yang ada di Bandung. Mudah-mudahan belum pindah ya. Soalnya ini kuisnya agak-agak panjang. Oke, silakan. Takutnya kelamaan dia pindah. Ya kagak, Bu. Sukabumi. Anda 500.000 ya. Iya, jangan ditelan, Mi. Oke. Ya, oke. Okay. Kira es bael. Belong ke ada di mana? Warnanya hijau kuning kerabu merah muda dan biru. Lagu apa kaya? Itu obat yang diminum yang putih. Kalau yang biru itu spray rumah sakit. Maka lu jadi gak baik-baik begini. Oke, langsung saja kepada Ibu Bandung di Teti. Bu Teti di Bandung, jangan dibalik-balik. Kok dipindahin sih? Ya kan nama orang, abang yang pindahin. Pindahin kemana orang? Abang dibalik-balik tuh nama orang. Bu Teti di Bandung. Ya emang di Bandung. Lu yang bilang Bandung di Bu Teti. Hah, gua barusan. Gua ya oke, langsung saja kepada Ibu Teti. Ah, gitu dong. Belum, kan abang belum bilang lagu apakah yang nyanyi Arkenta. Kata Ibu Teti. Kata saya. Masa saya langsung aja. Oh iya. Oke. Okay. Ini yang ngomong. Oke. Okay. Ayo. Ibu. Saya. Bukan si Ibu. Abang. Abangnya Ibu. Ibu. Oh, saya. Abang bukan ibunya, padahal saya tahu dia punya abang. Komeng Supendi. Iya. Oh iya. Okay. Lagu apa yang dinyanyikan oleh Kenta? Ada. Balongku ada lima. Bu, nyium apa, Bu? Balongku ada lima. B. Aku seorang sepiteng. Sepiteng, Bu. Sepiteng? Ya. Bau. Lu sih aromanya, jadi aku gue. Tidur kali, Bu. Udah pulang. Tidur, Bu. Kita mau tutup nih. Benarnya. Apa yang ditutup, Bu? Ibunya nggak jawab. Tuh jawab. Apa, Bu? Iya. Oke, masih banyak lagi hadiah-hadiah yang kita akan persembahkan. Ada uang, ada handphone, pokoknya ada macam-macam. Kalau perlu, nih orang dua juga kita bikin buat hadiah. Ya, jangan kemana-mana, terus saksikan. Bukannya tuh.